Kita yang kedua, Ustaz Safwan tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Bilal juga, Cik Mohd Ilham pun tidak dapat bersama kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, Saudara Fuad yang kita yang menguruskan hal-hal surau ataupun dalam konteks panggilan nama surau tu Siak lah. Saudara Fuad yang berdiri sebelah tu. Seusul surau Haji Muhammad Amin. Haji Muhammad Amin no, sana ya, pulak dekat bus sana tu. Pendahari Haji Cik Din depan ni, yang pakai baju Melayu biru tu. Biro Dakwah dan Tarbiah, pengurusi Biro Dakwah dan tu Dr. Haji Abdul Syukur. Dr. Syukur belakang sana. Ni medical doktor ya. Biro Pemuda. Jadi para pemuda dan juga pemudi, para remaja boleh berhubung dengan ketua birona Haji Farid. Haji Farid ada sana tu, yang baju Melayu Johor tu. Kemudian ketua biro keselamatan dan penyelenggaraan Dr. Haji Said Mustafa. Di sana ya, dekat sate, dekat kambing sana tu. Ini doktor, bukan doktor medical ni, doktor engineering. Biro Ekonomi dan Pembangunan Haji Said Idrus. Said Idrus tu yang sihat tu, yang baju biru tu. Kemudian Biro Kebersihan dan Keceriaan Haji Muhammad Nasir. Haji Muhammad Nasir yang biru hijau ni. Kemudian Biro Kebajikan dan Kemasyarakatan Dr. Haji Hussein. Dr. Hussein di sana, di bus yang Dr. Hussein, Dr. Perubatan. Dan beliau juga pengurusi khairat kematian ya. Jadi kita juga ingin memaklumkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk menyertai Persatuan Khairat Kematian ni untuk apa-apa kes yang berlaku kematian boleh diurus oleh jawatankuasa khairat kematian yang juga berada di bawah jawatankuasa surau. Jawatankuasa Perhubungan dan Penerbitan Tuan Haji Al-Azmi di belakang saya ni. Kemudian Biro Wanita Ustazah Fatimah Saleh. Ustazah Fatimah mana? Ada yang dekat makanan sana tu. Kemudian Biro Urusan Jenazah Wanita Puan Salmah. Puan Salmah belakang sana ya. Dan pemeriksa kira-kira Tuan Haji Ramlan. Tuan Haji Ramlan apa sana? Bawah pusat sana tu dekat nasi apa tu biryani tu. Dan juga pemeriksa kira yang kedua Encik Nazar. Encik Nazar pun ada sana yang tengah telefon tu. Jadi itu. Dan juga kita ada di bawah surau je, kita ada Jemaah Tahfiz Al-Quran Al-Islah yang dipengerusikan oleh Tuan Haji Dr. Abdul Hakim. Abang Hakim ada? Saya ingat dia keluar sekejap dia juga. Jadi itu antara biro yang kita ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa isu yang nak dikemukakan, bolehlah menghubungi biro-biro berkenaan yang kita paparkan di surau sana, nombor telefon, email dan sebagainya. Dan pihak surau juga sedang merancang untuk kita sudah ada website surau, dan kita akan mungkin akan meletakkan satu link untuk semua nama-nama penduduk dan juga untuk mendaftarkan ahli qaryah atau ahli penduduk melalui website surau. Tapi kita dalam proses pembinaan perkara tersebut. Di samping itu juga, kita juga akan membuat pembesaran surau, iaitu kita akan besarkan di bahagian hadapan oleh kerana kita telah dibenarkan untuk mendirikan salat Jumaat. Dan pada hari Jumaat kita dapati jemaah akan melimpah keluar. Jadi kita terpaksa menyewa kanopi untuk sementara waktu, dan dalam perancangan kita akan tambahkan bangunan baru di bahagian hadapan. Jadi insyaAllah kita akan paparkan di hadapan pembelian siap pelan cadangan, nanti kita akan letakkan di hadapan tapak kenyataan. Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang, bolehlah membuat sumbangan tersebut. Dan juga kita akan bangunkan juga Facebook untuk surau kita. Dan ini itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada kepakaran-kepakaran tertentu, bolehlah menyertai mana-mana jawatankuasa surau untuk membantu kita membangunkan
kepentingan surau dan juga penduduk di sini. Oleh itu, oleh kerana Jawatan Pansura sebagai mewakili Persatuan Penduduk, sebab itu sangat pentinglah untuk kita semua dapat mengenali satu sama lain. Dan inilah antara tujuan kita mengadakan program Ramah Mesra Aidilfitri untuk kita saling mengenali satu sama lain. Dan kita juga kalau boleh dapat sama-sama memastikan anak-anak kita dapat sama-sama mengetahui program-program surau yang kita akan adakan daripada semasa ke semasa. Dan satu isu lagi yang saya nak sebut di sini juga isu keselamatan. Kita dapati kawasan kita ini juga banyak berlaku kes-kes pecah rumah, kecurian dan sebagainya. Termasuk rumah saya sendiri pun kena juga. Dan yang terbaru yang kita dapat maklumat adalah sebuah kereta nazar dilarikan yang diletak di depan rumah di kawasan Tadika Fatihah sana tu. Saya tak ingat jalan apa kat situ. Jadi kereta tu dipecahkan dan dibawa lagi bersama-sama. Jadi sebab itulah saya rasa isu keselamatan sangat penting untuk kita beri perhatian. Kalau ada maklumat-maklumat tentu bolehlah tuan-tuan puan salurkan kepada pihak surau untuk kita bawakan kepada semua ahli-ahli Korea. Dan sebenarnya pada tahun lepas kita pernah membuat satu banjian untuk kita meletakkan ataupun menyewa pihak security untuk mengawal pintu-pintu masuk ke Seksyen 7 ini. Tetapi daripada hasil banjian tu kita tidak mendapat respon yang begitu baik. Of course bila kita nak sewa satu pasukan security itu, kita memerlukan bayaran bulanan dan kita perlukan sumbangan bulanan yang tetap lah daripada semua penduduk. Jadi kalau ada yang bayar, ada tak bayar, tidak adil lah kepada mereka yang bayar. Sebab kepentingan itu adalah kepentingan bersama. Ya, apa yang kita buat selepas, maklum balas kita dapat tidak ramai yang memberi persetujuan untuk mengenakan bayaran. Ada beberapa kadar yang kita tentukan, 30, 50 dan sebagainya. Tapi oleh memandangkan perkara ini, satu isu yang berulang, pecah rumah, kecurian dan sebagainya, saya rasa mungkin kita akan buat bancian lagi sekali. Dan sebab kita tengok banyak taman-taman di lain pun sudah mewujudkan ni kawalan keselamatan masuk ke pintu masuk ke taman mereka bagi memastikan mengelak berlaku kecurian ini. Jadi sebab itulah saya rasa kita perlu perhatian. Dan kedua adalah isu kesihatan, iaitu kawasan kita juga menjadi hotspot denggi ya. Di mana hampir setiap rumah ada isu-isu kena demam denggi. Jadi ini juga kita perlukan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan kebersihan kawasan rumah, ataupun bila pihak keselamatan MBSA datang, kita berilah kerjasama untuk membantu sebab kadang-kadang tu mungkin nyamuk denggi yang membiak rumah kita tu tak semesti dia gigit yang rumah kita je, mungkin gigit rumah lain yang orang lain pun jadi mangsa yang sama, ataupun nyamuk tu menjadi carrier kepada virus denggi. Jadi sebab itulah saya rasa perkara ini perlu diberi perhatian kepada oleh semua Korea, semua ahli penduduk. Jadi saya rasa sangat penting untuk kita memastikan keselamatan, dan juga kerjasama inilah yang kita akan cuba wujudkan melalui Jawatan Kawasan Surau yang kita akan daripada semasa ke semasa untuk memantapkan terutamanya nama-nama, sebab ramai nama-nama rumah tu kita tidak ada. Kalau berlaku kematian atau berlaku apa-apa, sangat penting untuk kita menghubungi Jawatan Kawasan Surau. Jadi akhir sekali, saya lagi sekali mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan insyaAllah selepas ini kita akan sama-sama menikmati juadah yang disediakan. Jadi pada kali ini kita menu kita pun agak istimewa jugalah, iaitu kita ada jamuan nasi biryani, sate biryani gam tu, bukan biryani saja, biryani gam, sate pun sate kajang ni, cha kuih tiau, kambing bakar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan bolehlah sama-sama menikmati juadah yang disediakan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ahli jantar kawasan yang terlibat menjayakan sambutan Majlis Ramah Mesra pada hari ini, dan juga semua sponsor dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program pada hari ini.
Dan kita juga akan ada persembahan nasyid daripada anak-anak tahfiz kita dan juga kumpulan DK Barat, pelajar-pelajar UiTM yang dah sampai ya. Mereka ni adalah finalis pertandingan akhir DK Barat peringkat kebangsaan. InsyaAllah kita akan dapat mendengar persembahan mereka sekejap lagi. Jadi lagi sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya, dan apa-apa masalah bolehlah tuan-tuan menghubungi pihak jawatankuasa surau, dan cadangan-cadangan juga boleh kemukakan untuk kita memajukan pengurusan surau dan juga pengurusan ahli Korea di kampung kita ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pengerusi Surau Al-Islam Section 7 Wilwat Shalom yang bersama Dr. Haji Muhammad Rahimi bin Osman, kalau telah beri ucapan kata-kata rangsangan untuk semua penduduk di Section 7 ini. Baiklah, sekarang bolehlah kita mulakan dengan cara menikmati hidangan yang disediakan oleh penganjur dan juga potluck yang dibawa oleh para hadirin ya. Jadi bolehlah jemput semua para hadirin untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.